Saraf kejang-kejang, kebanyakan mikir angsuran. Tiap akhir bulan, bingung bayari setoran. Lagu model apa seperti ini? Otot cenut-cenut, uteke pun kremut-kremut. Santai, 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 santai. Yuk kita dia pasti nyindir saya. Lama-lama pasti lunas. Yuk kita santai biar stres penting lunas. Aduh, siapa sih kaya mak kitaran panas-panas? Kayaknya Roma lho pak. Orang ngerti wong Bali macul kesel apa ya? Jajal dideleng Roma tenan apa udu? Gitaran panas-panas kayak gini berisik. Yuk kita santai, lama-lama pasti lunas. Yuk kita santai, biar stres penting lunas. Oke, bocah nyanyi apa nyindirin nyung jane? Orang ngerti wong lagi mumet apa yang bayari angsuran tiap bulan malah nyanyi nih kayak gue. Saraf kejang-kejang, kebanyakan mikir angsuran. Sudah tahu saya banyak angsuran. Bayar setoran. Roma, berisik. Lirik lagumu itu nyindir saya. Aduh, ternyata ada yang tersindir. Jangan-jangan kamu sengaja membuat lirik lagu seperti itu agar aku tersindir. Awas kalau kamu bikin lirik lagu lagi tentang angsuran. Yang lain kan masih banyak. Bikin lirik cari pinjaman kek, atau lowongan utang kan bisa. Judi itu selain akan membuatmu bangkrut, juga akan membuatmu menjadi seorang yang pemalas. Kenapa bisa begitu, Nek? Karena orang judi itu sukanya berandai-andai. Pingin kaya tetapi malas bekerja. Lek, tunggu lek. Lek, dicek piro, 2000. Mang, beli baksonya, Mang. Ngantri ki lho. Sabar dulu yo, arep pesen piro, Mak? Alah, Mak lampir ki paling ono yo utang, apa yo duwe duit. Diam kau gendut, walaupun utang tetap akan kubayar. Loh, nek utang aku ya wegah. Wis to, kerasa ngeyel. Ora dibayar kapok. Halah, makan singkong bakar saja suap-suapan. Makan itu di restoran. Dasar pacaran tidak modal. Pacaran kok ngirit. Huh? Kalau aku malas jadi ceweknya. Pergi yuk. Emang gue pikirin. Kasihan di sini ada yang jomblo. Belum tahu saja dia kalau dulu mantanku Rahul.